Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Nah sahabat sehat, hari ini aku mau berbagi kepada kalian semua yang mungkin belum mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan tes pack yang baik dan juga benar. Nah, sahabat sehat, di sini nanti saya akan melakukan uji tes pack dengan menggunakan tes pack strip dengan merek Mrs. Tell Me. Nah, sahabat sehat, di sini aku menggunakan urin tampung, tes pack strip, dan juga tisu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tampung urin dalam tempat yang kering dan juga bersih. Jadi usahakan tempat kita dalam menampung urin itu bersih dan juga kering ya sahabat sehat. Dianjurkan mengambil urin pertama di pagi hari setelah bangun tidur, di mana urin pagi atau urin bangun tidur itu kadar HCG-nya atau hormon kehamilannya itu lebih tinggi. Celupkan Mrs. Tell Me strip ke dalam urin selama 15 detik sebatas garis. Jadi garis itu ya, jangan sampai melewati garis. Kemudian angkat dan letakkan di atas bidang datar. Nah, ini tadi fungsi tisu adalah untuk meletakkan hasil uji tes pack. Usahakan bidangnya datar ya, sahabat sehat. Hasil tes pack terbaik dibaca setelah 3 menit. Dan kurang dari 10 menit, sahabat sehat. Nah, sahabat sehat, apabila hasil tes packnya seperti ini, berarti hasilnya negatif. Artinya, tes pack belum dapat mendeteksi adanya kehamilan ataupun hormon HCG. Nah, sahabat sehat, seperti itu tadi cara menggunakan tes pack strip dan cara melakukan uji tes pack yang baik dan juga benar. Jadi, kalau sahabat sehat mau melakukan uji tes pack, kalian bisa kok menggunakan tes pack strip dengan merek apa aja. Yang penting ikuti prosedurnya. Nah cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa sukai dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.